kahwin lah. Tapi saya cuba guide mana yang mampu lah. So untuk lab 5 ni, setakat ni saya ada lab 5 lagi, 6-7 tenaga yang tak bagi lagi lah. Okay, untuk lab 5 ni adalah berkaitan digital lah. Macam mana kita nak gunakan kamu sebahagian daripada analog. Analog tu lebih kepada sikit dia, mana pergi positif, mana pergi negatif, ground dia, itu is more analog. Kita masuk dalam digital ni is more on macam mana kita nak soalannya kita nak bagi sikit tu untuk buat something. Macam contoh hari ni kita nak buat encoder, encode daripada satu signal kepada ataupun satu input kepada output yang lain. Okay, baik. Dan output kita tu adalah dalam bentuk digital ataupun lebih senang apa, macam binary lah, perduaan. Tapi bukan perduaan je senang ber, tapi semua sikit tu sendiri. Okay, so sambil-sambil kamu boleh go through, saya pun tak habis baca semua, tapi saya cuba tengok mana yang penting lah. Okay, experiment number 21 ataupun experiment number 5 is using a encoder. Objective dia to a wire 7417 encoder integrated circuit IC, convert the decimal numbers to binary using the 74147 electronic encoder. Number 3, to observe the priority features of 7417 encoder. Number 4 to observe, number 4 to define the active flow input and output. And number 5 to demonstrate the TTL input, left unconnected load high. Okay, mungkin banyak terminologi yang kita tak discuss lagi sebelum ni, sebab dia dah banyak terminologi yang lebih menjurus kepada digital. Saya pun tak ingat semua terminologi ni. Tapi mungkin itulah ya. So kamu standby nota-nota elektronik kamu yang lama-lama untuk membantu dia lah. Okay. Tapi itulah ya. Macam yang dulu juga, sebab cabaran kita sekarang ialah macam mana nak convert ataupun nak translate apa yang dibagi dalam manual ni kepada bentuk simulation live wire, sebab yang dibagi ni lebih kepada untuk physical. Kalau kamu tengok material dia ni, kita ada 7404 IC, kita ada keypad, okay, kita ada apa lagi ni, power supply 74147, lepas tu ada LED, ada resistor. So ini semua physical. So macam mana kita nak translatekan benda ni, ataupun nak kita cuba buat balik dia punya skit ni ke dalam kita punya live wire tu. So saya pun tak cuba lagi. Kita cuba sama-sama lah. So penerangan ni panjang, saya tak nak sentuh sangat penerangannya, kamu boleh baca sendiri. So secara umum ini, kalau saya boleh update. Okay, ini adalah dia punya secara teori dia apa yang kamu nak buat hari ni. Okay, so kamu akan ada satu input sini, decimal ni mean nombor yang biasalah, nombor persepuluhan kita, 0, 1, 2 sampai 9 ni kita panggil decimal number. And then kita akan bagi input ni masuk dalam kita punya encoder ni akan do lah something yang sepatutnya dia akan buat, encode and decode. Kalau ikutkan ini dia gunakan 7417 ni ya, dia punya IC dia. Tapi saya dah check 7417 tak ada dalam kita punya live wire. Saya tak ingat. Kita kena gunakan decoder lain yang equivalent lah. Kamu macam dulu mungkin tak semua yang ada. Okey, dari situ kita akan dapat output dia. True false kat sini. True false ni dalam bentuk nyalaan LED ataupun mentul lah, kalau tak ada LED pun mentul. Jadi kalau true dia akan nyala, kalau false dia akan tak nyala lah. Okay, so gabungan ni adalah 4 output ni, 1, 2, 3, 4. Ini kalau kamu tengok binary kan,
2+1, yang ni 2+0, yang ni 2+1 is 2, ni 2+2, yang ni ya, yang ni 2+2, yang ni 2+4. That means kita ada 4 output. So kita punya binary kita is 2+3, sorry ya. Bukan 2+4 ya, 2+3. Ni 2+0, 2+0 is 2. 2+1 adalah 2. Eh sorry, 2+0 adalah 1. 2+1 adalah 2. 2+2 adalah 4. Dan ni 2+3 adalah 8 eh. So output dia dalam bentuk binary. Okay. So ini akan di, apa bentuk output ni akan ditukar apa input kita. Contoh dia input kita adalah kosong. Katakan kita tekan keypad ni kosong, maka output kita akan semua kosong, kosong, kosong. Maksudnya semua empat-empat lampu ni akan off lah. Tapi kalau satu, okay, satu decimal. So kalau convert kepada binary, cuba kamu check balik berapa. So dia akan dapat lah. Saya tak ingat. Kalau satu ni is kosong, 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 satu rasanya. Okay. Ha, ya. Yeah. Cuba check balik. Kalau tak ingat. Eh, binary. Kena conversion kan. Kalau satu, satu is kosong, 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 satu. Kalau saya boleh. Ya, yeah, eh, saya cuba tunting sikit. Contoh lah tadi kan. Kalau input dia adalah kosong ya. Eh. Katakan kosong. Maka kalau kita convert binary to ini sebagai perbandingan lah. Kalau kamu mungkin lupa, saya pun tak berapa ingat sangat. Kamu boleh cek balik lah. Ini adalah decimal kita. Ini adalah binary. Okay. So kalau katakan kita start daripada kosong ni ya. Eh. So kosong maksudnya kalau decimal kita tulis sebagai kosong je lah. Ataupun depend lah pada sistem, tapi kosong is kosong lah. So kalau binary output kita yang 4 ni 1S, 2S, 4S, 8S, maka dia akan jadi output dia akan jadi kosong, 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 kosong. Okay, itu untuk satu, kosong. Okay. Kalau satu sama juga. So kalau satu kena tukar kalau binary. So satu akan jadi apa? Kosong, 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 satu kalau tak silap saya. Kosong, 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 satu. Ini kamu kena ingat lah. Ingat balik kalau ingat dulu. Kita ada kan, okay, saya listkan semualah. Kalau saya ingat. Kita ada kosong, kosong, satu. Kosong, kosong, satu, kosong. Apa lagi? Kalau kamu ingatlah binary punya sequence tu kan. F. Okey. Satu kita ada 0011. Tak apalah saya terus awallah 00 eh 01 00 01 00 01 kosong satu, kosong, kosong satu, satu satu kalau tak silap saya, satu satu kosong, kosong kosong, akan jadi satu kosong, kosong satu, satu kosong, satu kosong, dan seterusnya. Saya pun tak ingat dia punya sequence, nanti kamu cek balik. Tapi setiap binary ni, represent, maksudnya dia akan sama value dengan nilai decimal. Jadi kalau satu ni is 0.01, kalau dua, ini adalah dua sini kan, dua. Okey, sekejap eh, siapa mana ke pintu. Dua, yang ni adalah apa ni, 0.01, dua, tiga, dan seterusnya lah sampai yang lain ni. Kamu boleh check balik, saya tak ingat, saya pun lupa juga. Okey, dia punya sampai kita ada yang terakhir tu 9 kan. So, ini kalau 9 dekat apa namanya, dekat apa decimal, berapakah dia punya equivalent? Ini tak semestinya sama lah, just saya letak saja. Kamu kena check balik.
So ini yang kamu nak buat lah. Okay. So setiap ni kamu input, katakan kamu test kosong, kita akan dapat sini kosong kosong kosong, ataupun dalam nyalaan dia off 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 off. Kalau satu adalah kosong kosong satu. So that mean kalau dari segi macam mana nak tulis, kalau dari segi binary dia kosong kosong kosong, tapi kalau dari segi apa output dia, ini kamu macam mana nak tulis ni, kejap saya kena fikir macam mana nak. Eh, kenapa jadi hitam? Saya nak crop dia. So kalau katakan saya cuba ini. Okay, so dari segi output dia, sebab nanti kamu akan dapatkan output dia. Satu, kita kita dah ada expected dia. Expected dia maksudnya sekarang kalau kita tekan kosong ataupun input kosong, expected output untuk binary dia 001. Kalau expect, kalau input kita satu, expected binary dia 001 dan seterusnya lah sampai 9, berapa dia punya output dia. Itu expected kita lah. Kalau saya boleh tulis sini, kita dah tahulah sebenarnya output dia, expected kita yang kita jangkakan. So apa yang kamu nak dapat pula dari segi experimental dia is dia punya output dalam bentuk kamu kena ada empat-empat tadilah. That mean kalau saya boleh kecilkan sikit. Ini satu S. Aduh, soalnya. Aduh. Satu S. Dua S. Eh. Tak jadi lah saya buat. Apa lah maksud dia? Maksud dia yang ni lah. Kalau susah sangat saya pinjam yang ni. Ni. Output ni. Soalannya kamu kena buat kat sini macam ni lah. So, kalau katakan kosong kosong kosong, sini akan jadi output kamu adalah bentuk off. Yang sini pun akan bentuk output dia adalah off, sorry. Ni. Off. Ini pun off dan sini pun off. Eh? Itu salah satu. Dan yang lain-lain lah. Kalau contoh dia output kamu is kosong, katalah saya ambil contoh yang katalah yang ni lah sebagai perbandingan, ini output dia yang ni. Eh? Kosong satu, kosong satu. Maksudnya sekarang output dia adalah bentuknya, output kamu adalah ni, yang ni output dia lah off. Apalah saya tulis dah tempat dia lah, off, on, off, on. Contoh dia macam tu. Okay, so off ni adalah untuk 8S, on ni adalah untuk 4S, off ni adalah 2S, on ni ada untuk 1 dan seterusnya yang lain-lain lah. So itu apa yang sepatutnya kamu dapat berdasarkan kita punya ni lah, apa apa nama tu, kita punya circuit ni. Tapi itulah, circuit ni adalah dalam bentuk yang fizikal. So kita kena fikir macam mana kamu nak convert dalam bentuk simulation. Okay, mana dia? Alright, ada yang nak masuk dah masuk dah ke keluar? Okay, so mana tadi? Okay, so itu yang kamu nak buat sepatutnya lah. Okay, seperti mana ni tadi kan? Right?
Panjanglah ceritanya, kamu boleh baca sendiri. Apa masuk dari situlah ada terminologi macam apa dia active high, active low semua kan untuk kamu punya ni lah. So once kita ni kamu dah faham kan ni, so kita akan cuba convert ni dalam bentuk apa kita punya eksperimen. Tapi itulah eksperimen kita ni, dia gunakan apa ke nama ni, breadboard semualah physically. So memang kita tak boleh buat benda tu. So kita convert dalam bentuk simulation ataupun live wire. So ini expected output dia seperti mana yang saya tunjukkan tadi. So ini input kita yang saya kata tadi lah dekat sini kan. Yang dekat sini ni. Ini input dia, kita katakan tekan kosong. So output kita adalah kosong 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 kosong. Kalau tekan satu, kosong 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 satu. Kalau 2, 0, 0, 1, 0. Kalau 3, 0, 0, 1, 1 dan seterusnya lah. Ini dia lah tadi. Ha, ini ni output expected kamu. Okay. Tapi dia tak ada seperti mana saya tunjuk ni lah. Ini expected ni kita dah jangkakan apa. Cuma kita nak rekodkan apa yang kita akan dapat. Okay. Ini sebenarnya adalah kalau kamu nak tambah satu lagi kolom kat sini. Boleh letak kolom ni lah. Binary dia apa nilai dia, 000, 001, 010 dan seterusnya. Yang ni ya, sebelah sini kamu boleh tambah satu lagi lah dia. Ini decimal digit, sebelah ni kamu boleh letak binary digit, apa binary nilai dia. Okay, dan ini adalah output dia. Oh ni sini ada binary ya, sorry saya tak perasan. So output dia macam saya cakap tadi lah, 1L, 2S, 4L, 8S. Ini dia punya apa yang kamu kena record is just on off something macam tu saja. Okay. Dan binary dia pun sama juga, akan jadi on off. So yang sebelah sini, ini dalam bentuk on off. Yang sebelah sini adalah bentuk binary. Ini sebenarnya dah kat, ini expected lah. Kamu boleh gunakan nilai yang ataupun value yang saya cakap tadi. Kamu kena tengok balik nota ataupun mana-mana ni. Apakah binary value untuk 1 hinggalah ke 9 ni. Dan ini kamu akan isikan dalam nilai ni. So dia mean, contoh dia kalau 0 ni, dia punya binary adalah 0, 0, 0, 0. Kalau 1, 0, 0, 0, 0, 1 dan seterusnya. Okay, so dia mean binary ni kita boleh expected ambil daripada yang ni lah. Tapi saya punya mungkin tak berapa betul, kamu check lah dia. Alright. Cuma yang kamu kena tengok dekat sini is apakah output dekat lampu tu ataupun LED tu. So that means kalau sepatutnya kosong, 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 LED dia semua off, 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 off. Kalau dia adalah satu, mean on. Off adalah kosong dan seterusnya. So itu yang kamu akan dapat sepatutnya output dia berdasarkan skit ni. Tapi skit ni saya pun pening. Tengok alamak macam mana nak buat benda ni kan. So ini yang saya dah cuba buat sebahagian dia dalam bentuk live wire. Okay. Sekejap ya. Sekejap. Okay. Ini saya dah cuba buat kan. Saya cuba patah balik dulu lah ya. Lebih cepat sikit. Saya tak sempat buat semua tapi saya tengok-tengok lebih kurang macam tu. Okay, yang pertama dia is kalau ikut ni mana tadi ni ya. Kamu kena ada dua IC, satu IC 74147, satu lagi IC 7404. Okay, 7404 ni apa dipanggil tu saya pun dah lupa dah. Apa eh? 7404 ada sini tak? Ni eh. 7404 ni buffer eh. Saya pun dah lupa dah simbol ni. Okay, simbol buffer ke apa saya dah lupa. Okey. Dia spesifik satu gate lah. Ini satu kalau kamu belajar digital dia ada berapa gate, NOR, XOR dan semua tu lah. So ni gate N. Tapi ini adalah dia punya encoder. So encoder ni spesifik untuk apa-apa tujuan lah. Tapi kalau apa gate, dia untuk function-function yang logic gate. Okay, and or
X or not and not or. Ya ini tak saya not not apa ya? Saya dah lupa dah. Cuba cek balik ya. Tapi ini adalah gate and yang 7404 ni gate and yang 74147 ni adalah specific encoder. Memang kita kena gunakan 7417 untuk buat this ni lah. Sini input kita dalam bentuk keypad, macam keypad telefon 01 sampai 9, dan ini adalah output yang kita akan apa nama kita nak kita tengok dalam bentuk nyalaan LED ya, LED ataupun mentol lah. Mana-mana boleh. Okay, so kamu akan cuba buat ya. So tapi dia tak directly macam ni lah. Kita kena convert sikit dia punya bentuk dia. So that's why dia gunakan this. Mana tadi? Oh tak ada dalam ni. Nanti saya tunjuk satu. Bukan. Ini result. Saya boleh bagi kamu result tu. Kalau kamu nak ambil dah result tu. Mana tadi ya? Oh, okay. Ini yang dicadangkan untuk kamu punya eksperimen. Okay. Bentuk simulation ya ataupun bentuk skin ya. Alright. So ini input dia. So kalau ikut sini kita tak akan ada keypad tu eh. Tapi keypad tu sebenarnya is straightforward. I mean, kalau kosong is kosong, kalau satu satu dan semuanya. Tapi yang ni is dia ada tukar bentuk sikit. Oh sorry, dia terbalik eh. Ini output dia. Ini adalah input dia terbalik eh. So ini kalau kita nak soalannya, ini binary to decimal terbalik. So kalau decimal to binary, kita tukar je kedudukan dia. So that means sini jadi input, sini jadi output. Okay, output dekat sini. Yang ni input dia adalah binary. 1S, 2S, sorry. 1S, 2S, 4S, 8N ni adalah untuk binary to apa decimal. So yang kamu nak buat the first is decimal to binary. That means kita tukar kedudukan dia. Okay. So instead of sini kita ada 4, yang sini kita akan ada apa ni? Ada 9 atau 10 output eh binary. Ni binary input dia kat sini dan output kita akan jadi 4. Okay. So ini yang saya cuba buat. Saya tak pasti jadi tak jadilah eh. Nanti kamu cuba sendiri. Okay. So first kena gunakan IC ni eh. Ambil IC. So IC yang equivalent dia 74 LS42 eh. 7442. 744. 7442 eh. 7442 ni saya tengok yang ada dekat. Eh bukan. Mana ya? Saya pun dah lupa dah. Logic gate. Eh bukan. IC eh. Bukan juga. Mana saya ambil dulu lupa dah. 7 ni 74 eh. Kita ada banyak 7400 ni untuk quad non gain ni no no gate hex gate. Ha ni. Yang ni 7404 kita akan guna dekat sini. Ni 7404 ni semua. 7404, 7404 eh. Dan dia punya tadi kita punya IC dia kita akan guna 7442 eh. 7442 ada kat bawah. 7440 ni eh. Gunakan ni 7442 ni. 7442 BCD to decimal. I mean ni kalau BCD to decimal. I mean kalau kamu nak jadikan decimal to BCD ni sama juga, cuma kita terbalikkan aja dia punya. Tapi kalau takut muskil, confuse,
kita boleh just follow option option saya lah, eh, saya punya cadangan. Kita cuba yang ni dulu, yang apa daripada in, da, binary tu decimal. Nanti dah jadi ni baru kita cuba decimal tu binary. Kita cuba dulu yang binary tu decimal. Bukan sikit, eh. So ini sikit dia. Apa yang kita buat ialah, alright. Okay, kalau kamu tengok ada dua, dia ada dua, kalau tengok IC ni ada dua, 7442 ni ada dua bahagian lah, eh. Satu input, satu output. Depend lah. Kalau kamu nak jadikan sini output, terbalikkan aja. Kalau katakan ini input dia, 4 input, berapa ni, 9 output. So kalau kamu nak jadikan dia macam skit yang kita buat sekarang, kamu terbalikkan lah kedudukan dia. So sini akan jadi 4 output, eh sorry 4 output. Ya, 4 output, berapa ni, 10 input. Itu kalau nak directly guna yang skit yang tadi lah. Yang ni tadi, eh. Yang ni. Okay. Yang ni lah. 744 lepas tu output. Okay. So, mana tadi? Yang ni, eh. So, saya cadangkan kita cuba yang ni dulu. Ini tak ada dalam eksperimen, eh. Tu saya kata sebab kita nak memudahkan, bukan nak mudah, kita nak translate dia punya apa arahan tu dalam bentuk yang kita boleh buat dalam bentuk apa lah wire ni lah. Dan apa yang saya dah cuba buat lah, eh. Saya cari-cari ini je eksperimen ataupun skit yang saya boleh translate kepada bentuk live wire. Saya tak boleh nak translate direct yang yang pertama tadi. Tapi itulah, kalau kamu boleh buat yang ni nanti, mana tadi? Yang boleh buat yang ni nanti daripada apa binary, ini binary pada decimal, patutnya kamu boleh buat juga decimal kepada binary. Benda yang sama, diterbalikkan dia punya function. Input jadi output, output jadi input. So kita cuba buat yang ni dulu. Saya cuba tunjukkan, eh. So kalau kita ikut kat sini ada 4 input A, B, C, D. So A ni adalah pada 1S, B akan pergi 2S, C akan pergi 4S dan D akan pergi 8S. Okay. Output dia akan jadi ni lah. Output dia akan jadi 0, akan pergi pada 0, 1, akan pergi pada 1, 2 dan seterusnya lah sampai 9 ni. Okay, 9 ini akan pergi pada apa LED 9. So output dia kat sini. Alright. So saya cuba tunjukkan sikit lah, eh. Saya pun tak sempat buat semua. Mana? Okay, saya okay, ini saya gunakan yang binary to decimal, eh. Lepas ni kamu cuba buat yang decimal to binary. So kita ada 4 input A, B, C, D. So input tu okay. So input dia saya letakkan mentol, eh. Tapi kalau tak nak mentol, kalau ikutkan kamu boleh letaklah, sorry. Tak nak mentol boleh letak input, kamu letak LED, eh. Nah, ini dia LED. Output. Input komponen, output komponen. LED, eh. Kamu boleh gunakan mana-mana lah. Filament lamp ni mentol biasa ataupun boleh gunakan LED. Ambil LED pun tak apa. LED. Okay. So LED ni kalau kamu tengok, kita mula daripada 1S dulu lah, eh. Ni. 1S pergi kepada gate A ni, eh. Ataupun bukan gate, apa dia panggil ni, port A apa dah, term dia sebenarnya lupa, port A. Okey, lepas tu kamu boleh repeat, katakan ni jadikan dia kena tukar, lupa lah.
tak apalah, biar dulu. Ataupun kalau kamu nak ni, boleh boleh je letak apa nama tu, okay, 1S macam tu lah, contoh dia. Okay, ni 1S. Itu copy, kamu letak pula 2S, 3S, 4S, 3S. Ini 2S, ini apa tu, 4S, sini 8S. Setiap satu LED represent satu input. Apa, 8 eh, 8S eh. Okey. So 1S pergi dekat A, 2S pergi dekat B. So 2S pergi dekat B, C pergi dekat 4S. Allah. And D pergi dekat 8 ya. Eh. So D pergi dekat, alamak, and belok sikit. Okay. So 1, 2, 3, 4. Okay. So yang atas ni kamu boleh sambung ke ground. Commonkan je. Sama je semua. So kita groundkan semua. Alright. So saya terbalikkan ground ni lah. Kalau kamu confused, boleh letak sini sikit. Macam tu lah, kalau kamu takut confused, ni ground dia lah. Alright. So kita dah ada yang ni, and then setiap satu ni kita jadi kena kena sambungkan kepada switch. Okay, switch yang kita boleh on off kan. So ambil switch 3 ni eh. Switch 3 ni adalah kamu ambil dekat mana eh, switch, mana switch, switch socket input ke, ha ni eh, eh bukan, kat mana eh, saya pun dah lupa dah, ha ni SPSD ni eh, SPSD kamu gunakan ni, right, kamu just rotate je lah untuk sesuaikan kedudukan dia. Okay. So satu SPSD ni akan sambung mak, kepada setiap satu S ni lah. Katakan kita mula dengan 8S, sambungkan dulu. Lepas tu ambil pula pada mana ni, yang, oh tak boleh eh, ini yang 4S. Copy je. Okay. Yang ni adalah untuk ini adalah untuk 2S, ini adalah untuk, oh 2S tadi. Okay, 1S. Okay, setiap satu akan sambung kepada switch ni. Okay, salah satu switch akan pergi kita punya power supply. Kalau ikut sini dia pakai 5 volt, so tak apalah saya pakai ni. So yang ni kamu gunakan power supply eh. Yang ni power supply, ambil yang ni. Okay. Kalau kamu nak gunakan bateri pun boleh mana-mana. Cuma kalau guna yang ni kita tak perlu fikir nak sambungkan ke ground. Okay, kita jangan ambil dia punya sol je. Kalau kamu guna bateri kena kena groundkan tu lagi lah. So yang ni just ambil gunakan mana tadi? Yang ni eh, voltage rail. Kamu tukarlah nilai dia. Instead of 9 pakai 5 volt. Okey. Dan ni sambung kepada salah satu switch ni eh. Kalau kau tengok yang ni, daripada yang sebelah kiri ni eh, semua ni sambung kepada okey, yang yang ni tadi saya baru baru discuss dengan Dr. Nadim. Yang ni
Tak apalah, yang ni kamu baca dan sebab dia penerang, dia lebih kepada penerangan sikit lah eh. Banyak dia punya kat sini ni dekat system diagram ni is apa konsep-konsep yang saya cakap tadi lah. Mungkin agak baru sikit konsep dia. Tapi secara eksperimen agak sukar sikit nak buat yang ni sebab bukan sukar macam mana, sebab dalam case ni dia bagi kita keypad, sedangkan dalam live wire ni tak ada keypad. Tu yang jadi saya pun pening macam mana nak buat keypad ni. Tapi in the end output yang penting dia is output dia untuk untuk yang pertama ni adalah bentuk yang saya cakap tadilah. Ni output dia ataupun result kamu macam ni. Input dia dalam bentuk decimal, output dia dalam bentuk nyalaan LED dan juga binary. Tapi saya dah discuss dengan teknologi ni, kamu boleh play dua lah. Tapi kalau kamu nak nak cuba dua-dua pun tak apa. Tapi kalau kalau worst come to worst, kamu boleh pilih salah satu. Sama ada kamu nak buat sikit decimal ke binary seperti mana yang ni, yang ni yang saya discuss tadi, ataupun decimal eh binary to decimal. Terbaliklah, that mean input dia akan jadi, ini akan jadi, kalau yang pertama ni input dia adalah decimal, output dia adalah binary. So boleh buat yang satu lagi, iaitu input dia adalah binary, output dia adalah decimal. Terpulang pada kamu mana senang lah. Tapi saya akan tunjukkan yang yang kedua lah. Input binary, output decimal, yang ni lah. Mana tadi? Eh? Nah, yang ni eh. Ni input dia binary, input, output dia adalah decimal. Okay, once kamu dah, kalau kita dah okay yang ni, so kamu ada pilihan kedua untuk cuba yang binary, eh decimal tu binary pula. Saya akan cuba tunjuk yang ni lah eh, yang 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 kedua ni lah. Okay, so balik pada tadi, so kita dah ada empat input ni, 1S, 2S, 4S, 8S, dan setiap satu ni sambung kepada mana tadi? Ground ya. Yang ni kita sambung kepada power supply. Yang second punya ni kita sambung kepada ground. Okay, boleh gunakan ground ni. Sorry. Ambil ini satukan. Kita commonkan ground ni. So semua yang sebelah kanan, switch sebelah kanan ni akan ground. Switch yang sebelah kiri ni akan pergi ke positif. Mana yang ni lah. Okay. So untuk input kita dah settle. Sebenarnya LED ni tak ada pun tak apa eh, sebab dia just nak bagi indikator. Soalannya bila kita on switch pertama, lampu yang ni menyala. Kalau on switch kedua, lampu yang ni menyala. On switch ketiga dan seterusnya lah. Tujuan dia lah, kalau tak ada ni, empat ni tak ada pun sebenarnya tak, tak, tak apalah. Tapi nak bagi apa, kita nampak sikit, kita letak LED. So next kita pergi dekat output. Okay, output sama juga. Okay, output dia, kalau boleh tengok sini, so output kita ada 9 output, 10 output, 0 hingga 9, yang ni 10 output dia. Setiap satu output ni akan pergi kepada sama juga, dia tak kata apa je, tapi saya rasa ini adalah LED lah, lampu juga. So kita boleh pinjam LED ni, kita kasih, saya ambil satu LED, saya pergi, kita test yang paling dekat sini lah, nombor 9 ni. Okay, ini LED nombor 9. Ni ya. LED nombor 9 pergi kepada, okay. So ni 9, output dia pergi sini. Dan sini akan pergi. Ini adalah 7404 ni ya. Yang di segitiga ada dot kat depan ni adalah gate 7404. Saya tengok gate apa ni. 404. Gate apa? 7404. Oh dia gate 74. Oh tak ada kat sini. Ni 7404. Oh dia pun tak cakap apa eh. Dia pun tak ingat 7404. Tak apa lah, nanti kamu check balik. So ni sambung kepada 7404. Okay, kita balikkan. Oh sorry, rotate kan. Okay, and then
Ini akan pergi ke AIS. Oh, terbalik. 7404 baru pergi ke LED eh. Balik. 7404 pergi ni dulu. 7404 dulu. Ya. Yeah. Kita tengok. Ni pergi ke gate dulu ya, eh. 7404. Gate tu bawa pergi kepada yang bawah ni 98765401 ni adalah LED dia. So ini adalah LED nombor 9. So kat sini saya setiap 9 saya letaklah 9. Okey. Yang bawah ni kita pergi ke ground, macam tadi pinjang ground saya copy ni. Okey. Paste saya groundkan yang ni. Tak tengah sikit lah nanti orang lain nak pakai ground yang sama. Okay. So ini untuk 9. So repeat je lah untuk yang lain. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai lah sini. Tiap satu ni sama je. Kita repeat je. So kalau kamu nak, kamu boleh copy je. Oh, sorry. Dua ni. Dua ni boleh buang dulu lah. Kelabut. Tak ada function apa pun, dia label je. Doktor, doktor. Ya. Yeah. Doktor, saya live wire ke? Ha, tak nampak eh? Tak nampak. Oh, iya ke? Alah, alah, saya lupa lah. Sekejap, 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 saya kena ni balik. Stop balik. Sorry, sorry, saya lupa lah. Mana nak buat eh? Okay, saya share, share screen je lah eh. Live wire tak boleh. Okay, saya ulang balik tadi lah. Okay. Okay, ini yang yang tadi lah eh. So, ini yang input dia. Right, yang ni eh. Kalau termis tadi. Okay, input yang ni ada 4. 4 input ni 1S, 2S sampai 4S ni. Eh 1S, 2S, 4L, 8S. So ini dia. Ini 1S, 2S, 4L, 8S. Setiap satu akan sambung kepada ABCD ni lah. Di mana ni? ABCD. Okay. And then setiap input ni 1S sampai 8S ni akan sambung kepada switch. Okay, switch di bawah ni. Yang tadilah. So, yang sebelah kiri kita akan sambungkan kepada 5 volt. Semua sebelah kiri kita sambungkan kepada 5 volt. Yang sebelah kanan semua ni. Ini. Yang sebelah kanan semua sambung kepada ground lah. Saya sambungkan ni. Semua ke ground. Commonkan ground dia. Alright. So, semua dah lengkap yang sini. Okay. Yang ni semua sambung kepada ground juga. Alright. And then dia punya output. Output dia ni sama juga. So kalau ikut sini output dia, okay, output ni ada 10 output sebab dia decimal eh, persepuluhan 1 1 hingga 10 ada 10 lah, tapi dari segi value dia 0 hingga 9, total is 10. Inilah 0 hingga 9, kita ada 10. So saya cuba yang pertama dulu untuk yang ke 9 ni. So dia akan sambung kepada, kalau ikut sini 9 dia akan sambung kepada ni 7404 ni. And 7404, okay, 7404 ni, yang ni akan pergi kepada output lah. Output ni is LED. Okay, yang ni lah LED semua. So ni adalah 7404 eh. Kita ambil daripada ni mana dia? Dekat ni eh, integrated circuit dekat 7400 series ni. Ambil yang 7404 ni, yang ni. Okey. Kita akan keluar ni lah. Okey, tapi saya buang dia punya label ni, tak nak serabut sebab dia tak ada function apa sangat. Okey, so and then situ akan pergi ke output dia is LED. So saya pinjam LED tadi, letak bawah ni and go to ground lah. Kita nak complete-kan sikit.
Alright, so itu untuk 9. So yang lain boleh repeat ataupun boleh aku jadi macam ni. Okay, ini untuk yang ke-9. So saya labelkan sini 9. So yang lain kamu boleh just copy ya. Okay, copy. So repeat ya. So ini adalah untuk tekan untuk 8. Kalau nak cantik, kamu susun cantik-cantik lah. Saya tak mampu susun sangat. Okay. Okay. So, ini letak label. Kita 8 lah. Okay. So, 8 akan pergi ke ground juga. Dan sini pergi ke 8. And repeat pula yang lain. 8, 7, lagi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, copy je lah. Benda sama je, repeating je. Maka mahu tukarlah yang ini jadi apa tadi 7, ini jadi 6, ini jadi 5, 4 dan seterusnya lah. 3, 2, dan sini jadi ini panjang sikit lah eh, sebab ni baru first time nak buat apa nama ni, analog ni, digital ni, saya kena ambil masa sikit lah eh. Okay, so 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 eh, mana yang bawah ni lah eh, 8, 7, 6, apa lagi kurang, 3, 2, 1. Oh, kosong satu lagi ya, ada kosong. Yes, okay, kosong. Oh, kosong. Kosong. Okay, so, kamu repeat je lah. And then kamu kena make sure dia sambung kepada tempat yang betul. So, 7 pergi 7. Okay, tak sambung pula. 7 pergi 7. 6 pergi 6. 5 pergi 5, 6 pergi 6, 5 pergi 5, 4 pergi ke 4, make sure betul lah, jangan pergi salah tempat, 3, 2, tu lagi, oh tak, tak sampai dah, kecil lah sikit. Satu kosong ya, last sekali boleh, tak boleh juga dah, maaf saya pula hang pula maaf. Oh eh, ok last sekali kosong ya. Kamu susun lah cantik-cantik macam mana pun. So yang ni bersama setiap satu kamu komenkan lah. Kita hai lima empat tiga dua satu. So kita dah complete kan ni. Kalau tengok. Hop, lebih kurang lah. Saya tak pasti boleh tak boleh, tapi kalau saya rasa inilah sepatutnya macam ni eh. Apa yang kamu dapat lah.
Okay. So sebelah kiri ini kita punya input, 4 input A, B, C, D ataupun 1S, 2S. Tadi saya test balik ya. Okay. So sebelah kiri A, B, C, D ini A untuk 1S, B untuk 2S, C untuk 4S, D untuk 8S. Setiap satu masing-masing ada switch dia. And then output dia adalah 0 hingga 9. Ni 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Setiap satu akan melalui ni ya. Yang ni adalah 7404 ni ya. Gate apa nama tadi, saya pun lupa. Dan dia akan pergi kepada LED sebagai menentukan output kita macam mana dan back to dia punya ground. Okay. So lebih kurang ni yang kamu dapat. Okay. So what's dah ada tu, dah complete. Oh. Kalau nampak serabut sangat, kamu boleh ni sikit lah eh. Pulang pada kamu lah. Ini just saya ni lebih kurang ya. Okay. Tapi mungkin kamu dah boleh standby dengan apa nama ni. Ni lah table macam ni ya. Kamu boleh buat gunakan kamu punya Excel ke. Okay, kamu buatlah input. Sebab sekarang input kita adalah binary. So terbalik, yang ni input dia digital eh. Ini binary. Tak apa, yang oh saya lupa lah. Saya akan bagi lab yang sepatutnya selepas ni lah ya. Ini lab ni saya jadikan option untuk kamu. Lab yang saya tunjukkan ni ada Dr. Nadine baru bagi tadi. Ni lab dia. Manual dia. Saya akan bagi lepas ni. Lagi ringkas lagi lah. Yang tu panjang sangat. Nanti saya akan bagi lepas ni lah pas saya buat demo ni. So input kita akan ada dua input ni. Mana tadi? Instead of digit, input dia digital, sekarang jadikan input dia binary. So kamu boleh buat lah binary is 0000000. Boleh tak boleh eh. Ni kena tukar bentuk format. Ya, tukar bentuk teks lah. Okay. 0000001. Okay. 0001. 0010 0100 0101 0101 0100 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
Okey, sampai ada dia complete dia punya sequence tu sampai 9 eh. So input output dia kat sini. Oh ya, okey. Output dia mungkin boleh tambah sikit dia punya header dia. So header dia output dia adalah akan jadi banyak lah. Sini output dia 4, sekarang ni kamu akan ada output 9 output. So kamu kena buat 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eh, mana dia pergi? Haa, ni dia. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay. So ini kamu punya output. Okay, output dan so output ada dua, satu output dalam bentuk lamp indicator. Ini kamu boleh kata lamp indicator. Dan satu lagi output yang sama tapi okay. Ini adalah lamp indicator.
Satu lagi output adalah sama je, kamu copy je benda ni. Ini adalah binary. Decimal. Decimal value. Okay. Dan seterusnya lah. Okay. So ini cadangan. Ini kalau contoh dia. Ni tak perlulah ni. Okay. Ini output dia. So decimal output ni, ini adalah yang saya cakap tadi lah, terbalik kalau tadi dalam binary expected output kita yang ni tadi kan. Mana tadi? Yang ni. Yang benda-benda tadi. Expected ni yang ni. Kita dah tahu. Binary kalau output dia 000, 001, 010 dan seterusnya. So, sekarang ni gantikan expected ni akan jadi decimal lah. So ni 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya lah. Okay. Empat, tiga, dua. Okay. So input, output. Ini lamp ataupun LED. LED ataupun lamp. LED. Ini dia punya decimal output dia. So, that mean kalau 000, output dia adalah 000000 semualah. So, that mean ini akan jadi 00 dan seterusnya. Saya copy je lah. Contohlah kan, ini 0. Maksudnya value dia akan semua 0. So, yang ini akan jadi sebab 0 dia adalah off. Okay. So, output dia semua off. Ini off. Kedua ni 0001, output dia macam mana? Binary. Okay. LED dia satu. So that means yang ni je on. Ni on. Kalau 10 ni berapa? 10 is 3. 3 ini saja on. Katakan on. Okay. And then 4. 4 yang ni is on. Okay. Satu salahnya. Ini satu, ini berapa? 10 is 2 eh. Ni on, sini on. Yang tiga, tiga sini on. Empat sini on. Sorry. Okay, ini on. Lima, enam, tujuh, lapan. Patutnya sampai sini lah, 9 ni. Saya nilai tak betul eh. Okay, sama cek balik. So yang lain ni semua akan jadi off lah. Off. Off. Sini off. Sini off. Kalau salah kan kita letak warna merah lah. Off semua. Off semua. Dan seterusnya lah. Yang ni katakan warna hijau lah nak. Just nak differentiate dia punya colour. Hijau menyala. Okay, hijau, hijau, hijau. Alright. So ini akan expected output kamu dari segi indicator dia. 0000. Betul tak betul? Okay, so dia kalau sini 0000. Ya, dia maksudnya dia adalah 0. Kalau 0001 nilai dia adalah 1. 0000 ni adalah 2. Ni 3, ni 4, 5 dan seterusnya lah. Ini expected. So sepatutnya result kamu ni macam tu lah. Saya tak tahu yang saya dah buat ni jadi ke tak jadi. Okey, kita cuba satu pertama dulu. So kita run. Besarkan sikit. Nampak semua lah eh. Okay. Kita run. Okay. Sekarang ni kita dapat satu nilai nyala ni eh.
apa yang salah dia, ada yang tak betul. Okay, kalau semua off, off, ni eh on, 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 ke saya terbalik? Mana terbalik? Patutnya sini menyala eh. Oh, okay, okay, okay. Ada silap sikit eh. Saya kena terbalikkan ni. Amin sini. Sekejap, saya pun dah lupa mana sikit dia tadi. Okay, ni input. Input. Dia tak payah sambung ni pun ya. Ya, kalau saya ubah yang ni, saya kena terbalikkan ni. Saya kena terbalikkan ni pun. Jangan, saya pun tak berapa sure dia punya susunan yang input ni. So, saya kata ini, ini just indicator. Kalau worst come to worst, saya cuba buang dulu yang ni. Semua ni kita buat direct je. Yang ni semua jadi. Direct. Pun direct. Kita tak sure eh. Kena check dulu. Sebab kita kena. Kita nak supply sini, sini pergi ground. Oops. Kenapa dah satu je slide? Oh, sorry, sorry, saya dah pening kan ni. Alright, kita maaf. Okay. Ni yang tadi eh. Alright. Apa yang kita dah buat. Saya ubah sikit ni tadi. Okay, asal dia macam ni. Eh. Kita letak tadi. Ini sebenarnya LED untuk indicator je. Maksud dia kalau dia menyala, maksud dia kita on pada switch tu lah. Okay. Contoh dia kita nak on switch nombor. Sorry. Kita off dulu eh. Ni switch nombor 4, nombor 3, nombor 21. Jadi kalau kita klik yang mana-mana switch, maka LED pada lampu berkenaan akan menyala. Tapi saya punya ni tak menyala. Saya tak pastilah eh. Okay, kalau run ni, eh. Oh ni tertinggal satu eh. Tertinggal satu. Okay. So ni kalau ikutkan ni betul lah yang ni. Keadaannya sekarang. Okay, so that means sekarang ini S1 is kosong but dia off eh. S2, 2S ni is kosong, 4S pun kosong, 8S pun kosong. That means semua kosong, so output dia adalah kosong ni betul. Seperti mana kita punya expected lah. Kosong, 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 maka LED kita akan jadi semua off, 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 off. Patutnya yang ni nyala eh. Yang ni nyalalah. Okay. Yang ni akan nyala. Yang lampu pada kosong. Yang ni lah. Yang ni kalau ikutkan macam betul. Tapi bila kita nak cuba yang lain, contohnya kita cuba yang second ni, 0001, maka dia akan expected output kita adalah semua off kecuali yang lampu nombor 1. Okay. So semua off kecuali lampu nombor 1, yang ni lah lampu yang ni. Yang lampu lain akan apa, off semua. Okay, so kalau kita run yang pertama, nampak. Okay, satu ni nyala kan. Ni expected output kita lah ni. Kita akan tengok output ni. Okay, oops. Output kita ni. So input dia adalah 0001. Ni input dia 0001, satu on lah ni. 0001, maka output kita off, 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 kecuali lampu nombor
Satu ni kalau yang kedua ni eh. Satu menyala. Yang kosong, eh sorry. Yang lain off eh. Tu ni yang tak menyala ni, yang tak ada warna ni adalah off. Yang ni adalah on. Kalau confused, saya letak warna lain lah. Dan kalau on, kita letak warna hijau lah. Ha, tak apalah. Mana-mana. Okay. So, masuk dari sekarang, kosong, 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 satu. Ni, ni eh. Kosong, 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 satu yang ni. Okay. Kosong, kosong, satu. Output kita akan jadi off. Satu menyala, iaitu pada lampu nombor satu. So, ini dia. Okay. So, kalau kita off balik. Ha, kalau yang ni, ini apa nilai dia ni? Ini adalah 2S. 2S dia akan nyala nombor 3. Betul. 0010 ni. 0010. Maka semua akan off kecuali yang nombor 2. Eh, ni nombor 2. Ha, nombor 3. Yang 3 yang bawah ni dah eh. Saya dah lompat dah. Okay, kita repeat balik lah kalau kamu confused. Okey, kalau semua kosong, yang ni, semua kosong, ini kosong, sebab switch off, ini kosong, switch off, ini switch off, switch off, maka yang nyala adalah kosong saja. Ini means nilai kosong. Kalau kita buat second, kosong, 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 satu, sini kosong, 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 satu, kita on yang ni. Maka kedua pula nyala. Ini. Okey. Kalau kita buat yang ketiga, kosong, kosong, satu, kosong. Kosong, kosong, satu, kosong. Maka yang menyala nombor dua. Nombor dua ni. Okay, yang lain off. Paste. Off, off juga. Alright. Kalau kita buat kosong, kosong, satu, kosong. Kosong, kosong, satu, eh sorry. Kosong, kosong, satu, satu. So, that mean ni on juga. Maka kita dapat nilai tiga. Sebab satu, satu nilai dia tiga. Dua kuasa satu is dua, campur satu is tiga. So, that mean nilai dia tiga. Ni dia. Okay. Ini. So, yang lain akan jadi off. Paste. Ini off juga. Okay. Okay. Dan seterusnya lah. Sampailah kalau tekan kita cuba yang terakhir iaitu semua on. Satu, 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 satu. Ini kalau satu, 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 that means semua on. Ini sepatutnya semua on lah. Ini 99 lampu ni akan nyala. Okay, cuba tengok nyala tak. Satu. Eh? Saya tak nyala. Ah, ni ada something wrong. Tapi sepatutnya, okay, kalau kita cuba balik. Tak kosong, 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 kosong. Kosong, kosong. Satu, satu. Kalau dua, dua. Kalau tiga, tiga. Kalau empat, mana empat? Empat is ni eh, ni empat. Empat, empat nyala. Kalau lima, lima nyala. Tambah tambah dua lagi, lima, enam. Eh, lima, 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 empat. Ni enam eh, enam, enam nyala. Enam apa? Tujuh, tujuh yang ni, tujuh nyala. Lapan, empat, lima, enam, tujuh. Lapan yang ni lah. Ni nyala. Nyala. Ni nyala 8. Okey. 8, 9. So, 8. 8. Apa? Dari mana? Lupa dah. 8, 8. 8 adalah 1, 0, 0, 0. Kalau 1, 0, 1, 9. Ha, betul lah. Okey, 9. 1, 0, 0, 1. Okey. Kalau 10 ke atas tak ada dah. Okey, sebab dia maksimum dia boleh cover sampai 9 je output dia. 10. 9 dan last. Yang ni kalau kamu tengok, yang ni ini adalah ni ini 8 on, yang lain 0 0 0. Yang ni nilai 8. Kalau 9 campur 1. 8 satu lagi 9. Okey, dia boleh nyala lagi. Tapi kalau saya tambah satu lagi, yang ni tak ada. Sebab apa? Sebab dia dah melebihi yang ni. Melebihi value yang dia boleh kata. Dia kata sampai ke 9. Yang ni dah nilai berapa? 8 campur dengan ni 1, 10. 10 tak boleh kata dah. Sebab dia
yang melebihi itu. Sebab tu tak nyala eh. Dan seterusnya lah. So maksudnya sekarang yang kamu boleh kereta last kali is yang ni tadilah. Apa? Yang ni eh, last kali. Okay. 1000. 1001 dah tak boleh dah. Ini dah jadi blank dah. Eh, yang ni dah tak ada dah. Ini silap ni eh. Ini silap. Satu ni semua dah tak ada dah. Yang ni kan kalau kamu tengok 1001. Oh, 9 ada lagi. Yang ni 9. 1001 ada. Ini nilai dia apa? 1001. Ni 100 yang ni. Ni eh. 9. Ni 9 eh. Ini salah saya ni. 100. Silap ni eh. Nanti kamu check balik lah. Ni 100 ni 9 eh. 1000 is 8. Ni 8 kat sini lah patutnya. Ni nyala. Okay, 8 nyala. Yang lain ni tak menyala. Yang ni lah. 1000. Ni eh. 1000. So yang menyala is nombor 8. Ni dia. Nombor 8 nyala. Tapi kalau 1001 adalah 9. 9 nyala. So dia ni 1001, 9 nyala kat sini. Okay. Tapi kalau 10, 10 kita buat jadi 8 campur 2. So, sini off, sini on. Ini 10 dah tak ada dah. Ini kalau kamu letak 1010, semua dah jadi tak ada lah, bukan off. Dia tak ada. Tak ada value. Dia tak, bukan, bukannya off eh. Dia kalau, kalau yang ni, ni maksud dia, contoh dia ni, ini maksud dia ini menyala, ini off lah semua kan. So, tapi kalau sini 9, 10, 9 okey lagi kan. Ni 8 campur 1, eh sorry, sorry. 9, mana 9, 8, 9. Ni 9 menyala lagi. 8 nyala lagi, 9 nyala lagi, 10 semua tak nyala dah. Sebab dia sepatutnya kalau 10 dia kena tambah satu lagi 10 lah. Tapi sebab limitation of encoder ni dia boleh cater sampai 0 hingga 9. I mean kalau output tu 10, 9 dan ke atas dia tak boleh nak cater. So I mean kalau 10 lah 12 sampai lah mana-mana pun apa yang nilai lebih besar daripada 9, semua nilai ni tak akan ditunjukkan oleh kita punya output dia. Alright. So itu yang kamu sepatutnya dapatlah untuk kes yang pertama ni. Okay, so kamu fikirlah yang ni susunan dia yang betul, tapi lebih kurang macam tu. So nilai ni decimal yang tadilah macam saya kata. So kalau on, kalau 1 is 1, kalau on sini 5 is 5 dan seterusnya. Yang lain ni nilai dia 0 0 0. Eh, yang ni akan jadi semua kosong lah. Akan jadi kosong. Akan jadi kosong. Akan jadi kosong dan seterusnya. Okay. Alright. So, cuma kat sini yang saya, ini dah betul lah. Cuma saya punya sepatutnya contoh dia kan. Kalau kita run tadi. Mana tadi? Kalau kita run semua kosong, ini nilai dia kosong. Sepatutnya sini tak ada, betul lah ini tak ada value. Tapi kalau katakan kita run nilai 1,